Jika sebelumnya Jalan Jatinegara di Kelurahan Jatinegara Barat ini tergenang air hingga tidak dapat dilalui kendaraan, sore ini pasca surutnya air banjir, puluhan warga yang datang dari berbagai sudut ibu kota mendatangi lokasi banjir hingga memadati jalan yang sudah mulai bisa dilalui kendaraan. Tidak hanya datang sendiri, beberapa pengendara motor bahkan terlihat membawa seluruh keluarga mereka untuk melihat lokasi banjir dari dekat. Padahal, lokasi tempat tinggal mereka berada cukup jauh dari lokasi pengungsian. Ya, tempat tinggal di mana, Pak? Saya di Krender. Jauh ya? Jauh. Di sini ngapain nih, Pak? Ya, cuma lihat-lihat doang nih. Lihat-lihat keadaan banjir. Iya, keadaan banjir. Ini sengaja ngajak satu keluarga? Sengaja. Sengaja saya lihat. Istri. Keadaan dari pengungsi diakui membuat hati beberapa warga pengunjung untuk mengulurkan bantuan pada para korban banjir di Kelurahan Jatinegara. Ya, kasihan. Bukan nolong juga sih. Nah, tempat tinggalnya jauh nggak dari sini? Dekat sih, lumayan. Nah, tapi tidak terkena banjir ya? Enggak. Semakin ramainya warga yang mendatangi lokasi banjir, dikhawatirkan akan mengganggu distribusi bantuan yang diperuntukkan bagi para korban banjir yang ada di pengungsian. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan yang baik dari aparat keamanan agar kehadiran warga yang berkunjung tidak sampai mengganggu penyaluran distribusi bantuan. Ihsan Iskandar, Dwi Agung, Jakarta.